langitnya petang, udane mulai mudun, ayo nang kaki. Kerja guys, hujan-hujan, terabas. Parkir-parkir dulu sebelum hujan deras. Pemandangannya sangat indah, tapi hujan akan turun. Lambung 13 pergantian oli Pak Geng. Punya Mas Andi. Maya ganti oli. Kayak begini olinya guys. Hitam lekat. Lagi diambilkan olinya. Ini lagi di habis ditap. Ganti filter oli juga. Truk kondensat Karya Agung Sejahtera. Kalau ada yang kenal, boleh ditulis di kolom komentar, guys. Dari Ngoro, Mojokerto. Bemper bawah Mas Andi agak sedikit unik, warnanya silver. Ternyata ini adalah paralon. Mas Andi, kok iso-iso aja sama nek gawe koyo ngene iki Mas Andi. Dari paralon ini guys, dicat sendiri. Di pangkon di mana ini ya? Oh, ikut bemper guys. Baut langsung di bemper. Bemper yang ini. Sangar juga ya. Sok kabeh. Hitam lekat. Kopi kalah ireng iki. Mister Andika. Duduk Andika FM iki yo. Kemarin-kemarin masih ban belakang yang dilepas. Sekarang semuanya geng. Waduh, pada kemana ini ya? Diganjelin sama pelek. Pada pincang semua ini Pak geng. Kemana bannya ya? Apa dipakai sama headline ya? Soalnya ada beberapa head yang persiapan kir. Pada dicopotin Pak geng. Kayaknya sih dipakai headline untuk berangkat kir. Oke. Kalau ini ban sasis teman-teman, karena dia kanisiran. Proses drain sore hari menjelang malam, semua sasis ready. Alhamdulillah semuanya ready teman-teman. Tinggal mobil-mobil kecil, salah satunya yang merah itu ready, yang putih masih trouble, dan yang lain juga trouble. Untuk headnya masih satu, alhamdulillah masih tetap. Untuk mobil kecil semua sasis di sini ready semua. Ini baru datang semua teman-teman. Proses drainnya bergantian satu-satu.
karena selang tren cuma ada 2 sampai nge-S ya teman-teman. Ini S nih guys. Posisinya dingin. Tuh, mencair ini kalau dipegang. Hilang kan? Nge-S. Alhamdulillah kalau sasisnya pada ready, kita pun juga nyaman untuk kerja ya.